Bernahna di Kota Bandung, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Trans Jawa Barat ngokolakeun forum perangkat daerah anu diruuhan ku para stakeholder dina widang ketenagakerjaan jeung ketransmigrasian boh di provinsi boh di kabupaten kota. PLH Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Dodo Suhendar nembrakeun kunci keur ngungkulan mangpirang pasoalan dina widang ketenagakerjaan jeung ketransmigrasian mah nyaeta kreatif tur inovatif. Patalikana reana angka nu ngaligeuh di Jawa Barat anu ngahontal leuwih ti 2 juta urang lumasar kana data taun 2022 cik dirina Disnaker Trans kudu merhatikeun aspek pasar bukituna pelatihan keur para calon tenaga kerja asal Jawa Barat kudu boga inovasi salasaejina ngaliwatan rukun gawe jeung pihak swasta. Kitu oge pelatihan keur pagawe migran Indonesia kudu luyu kana kabutuhan pausahaan kitu deui pihak anu merlukeun pagawe. Disnaker Trans dipiharep boga kreatif finance kukituna bisa ngasihkeun para pagawe anu boga kompetensi turta kompetitif dina kaayaan kurang na anggaran. Ngaliwatan forum perangkat daerah dipiharep aya sharing informasi jeung komitmen pikeun ngungkulan mangpirang pasoalan. Tadi saya diskusi kita sekarang mah jangan hanya mengunjungi karena yang ada tapi bagaimana kita kembali. Yang jelas outcome-nya nanti adalah semakin banyak tenaga kerja umuran kita yang mengambil sesuai kebutuhan pasar, jangan nantinya A yang dibutuhkan B, kan kita ini jadi bagaimana kita menetapkan kebutuhan pasar dan kita juga melatih sehingga nanti dalam strukturnya kalau tidak dari kita ya kerjasama, jangan sampai kita melatih sesuai dengan struktur yang dari kita, nah, hasilnya juga belum tentu dibutuhkan dari pasar. Nah, itu jadi dengan adanya forum PD ini diharapkan ada sharing informasi, kemudian kita isi masalah dan hasil komitmen bagaimana ke depan dengan tadi komitmen untuk PR tadi ya, karena masih yang hampir 2 juta itu kan dari kabupaten kota ya, jadi bersama-sama kita berikan kerjasama dengan pihak. Sajroning kitu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar Tepi Wawan Darmawan nembrakeun ngaliwatan eta forum perangkat daerah teh pihakna boga karep nyaruakeun persepsi jeung stakeholder ti kabupaten kota. Perencanaan pikeun ngungkulan pasoalan ketenagakerjaan turta ketransmigrasian anu kiwari dilakonan leuwih spesifik lantaran salaku bagian tina visi Mapag Indonesia Emas 2045. Sebagaimana yang dimaksud bahwa posisi keberadaan masalah yang kita hadapi tentang tingginya masih tingginya angka TPT segala hal yang seluruh orang itu ada di sekitar kita, sehingga kita ingin menyamakan persepsi. Kami menawarkan satu gagasan program seperti ini, apakah program yang dimaksud misalkan juga bisa sinergi dengan yang dilaksanakan kabupaten kota. Ketemu juga tadi juga di diskusi misalnya ketemu soal bagaimana soal sharing pembiayaan, bagaimana soal sharing, nah itu yang kita bahas dan sampai secara teknis. Jadi mulai dari perumusan programnya diturunkan dalam bahasa kegiatan juga masuk ke dalam bagaimana teknis kita melaksanakan. Luyu kana rilis data BPS prosentase nu ngaligeuh dina umur 15 tapi ka 24 taun nitih 70%. Eta kaayaan teh merlukeun perhatian khusus, bukituna dina eta forum teh dihadirkeun panyatur ti Kementerian Ketenagakerjaan RI sarta Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI. Budi Hartati, Bandung TV.